Oke cuy, balik lagi ke channel gue cuy ya. Kali ini gue ngasih tutorial lagi cara mengisi flare gitu ya, agak pantulan cahaya matahari. Oke, gue kasih lihat contohnya video kayak gini cuy ya. Oke cuy, itu sebagai contohnya cuy ya. Mari kita buat tutorialnya. Kalian pertama kalian buka VPN cuy ya. Sorry cuy, di luar lagi hujan cuy, lagi ya cuaca lagi nggak dukung. Kita buat proyek lagi, kita cari footage yang cocok cuy ya. Oke, kita pakai ini guys ya, guys ya, itu cuy ya. Oke, kita makan pas ada flare-nya. Kita pasin aja cuy ya, pas ada matahari-nya. Oke, kita isi di sini. Klik yang ini cuy ya. Kita tambah bahan. Cari mentahan flare-nya cuy ya. Nah, ini sih dia. Oke, ini dia. Terus kalian cari yang namanya campuran cuy ya, campuran. Terus kita klik yang filter. Oke, kita centang, kita pasin aja cuy ya. Nah contohnya di sini cuy. Terus gini kan nggak mulus cuy ya, apa namanya, transisinya. Kita isi animasi masuk yaitu pudar cuy. Oke, kita checklist, coba kita putar guys ya. Set. Oke cuy, kurang lebih seperti itu cuy ya. Oke, kita geser sedikit ke sini cuy ya, kita turun alfanya. Pokoknya cocokin sesuai selera masing-masing cuy ya. Oke, kita grading dikit cuy. Nah, kita pakai ini saja. Oke cuy, sekian tutorial dari gue. Next kita bakal tutorial apa lagi? Komen di bawah cuy. Thank you.